Pemerintah Kabupaten Belitung telah memilih pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan. Negeri Laskar Pelangi ini terus berbenah dan berkembang, mulai dari memanfaatkan potensi kekayaan alam yang ada hingga mengedukasi masyarakat lokal untuk menunjang sektor pariwisata tersebut. Tepat November 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menetapkan Belitung sebagai salah satu geopark nasional atau yang lebih dikenal dengan Geopark Belitung. Lantas apa saja yang membuat Belitung pantas untuk ditetapkan sebagai salah satu geopark nasional di Indonesia? Saya Dick Rivelino, bersama Anda akan mengulasnya dalam program Potret. Pulau Belitung memang dikenal dengan keindahan pantainya yang dihiasi hamparan bebatuan granit. Bukan hanya wisata pantai saja yang ada di Belitung. Masih banyak destinasi wisata unik dan menarik lainnya yang wajib dikunjungi saat berlibur ke negeri Laskar Pelangi ini. Apalagi saat ini, Pulau Belitung sudah ditetapkan sebagai salah satu kawasan geopark nasional. Penetapan Geopark Belitung tersebut membuktikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia sudah mengakui negeri Laskar Pelangi sebagai pulau yang memiliki keanekaragaman geologi, hayati, dan budaya. Untuk menjadikan Belitung sebagai kawasan geopark nasional bukanlah hal yang mudah. Butuh ketekunan dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak yang berperan dalam pembentukan geopark Belitung. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari berkomunikasi dengan instansi terkait hingga mengedukasi masyarakat sekitar sebagai pengelola utama kawasan wisata agar memahami sejarah warisan geologi yang ada di Belitung. Perjuangan awalnya kita mulai dari 2016 akhir, kita bersama-sama dengan Pak Bupati, lalu Pemda, kemudian juga masyarakat sama-sama belajar ya, mengedukasi, mensosialisasikan geopark ini. Lalu kita bersama-sama dengan Badan Geologi, Kemenpa dan sebagainya membangun ya kesadaran masyarakat untuk menjadikan suatu geopark dan juga melakukan pembuatan papan-papan narasi di setiap objek wisata ataupun geosite sehingga bisa melakukan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan. Dari situlah kita ditetapkan sebagai salah satu geopark nasional terbaik tahun 2017. Ya, di antara yang lain kalau kita ada 7 geopark juga yang ditetapkan. Demi mendukung Geopark Belitung menuju UNESCO Global Geopark, kegiatan bertaraf internasional pun mulai diselenggarakan di Pulau Belitung. Selain sebagai salah satu syarat pengajuan, event internasional juga menjadi salah satu cara untuk mengundang wisatawan nasional maupun mancanegara agar tertarik mengunjungi serta menikmati keindahan dan kekayaan alam yang ada di negeri Laskar Pelangi. Saudara, mengunjungi kawasan Geopark Belitung memang sangat menakjubkan. Selalu ada hal baru dan unik yang akan Anda temukan ketika mengunjungi kawasan geosat yang ada di Belitung. Pemandangan alam yang indah, kelestarian hayati dan juga budaya yang masih lestari menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Apalagi ketika Anda mengunjungi kawasan Geopark Belitung dan mengetahui sejarah pembentukan kawasan geosat yang sangat berkesan. Dan ini dia pasukan-pasukan sanggar tari rimba.